Eh langsung. Eh si ganti nul. Baraya. Apa? Jersinya. Eh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribun. Hari ini Selasa 19 Maret 2024. Kami saat ini melaporkan dari Stadion Sidolik. Stadion Sidolik di mana saat ini pemain tengah melakukan latihan. Kopi Adam is segar-segar. Mantap-mantap. Ini segede jumbo-jumbo. Ini ratu bahe. Oh, ini tidak mau. Melaporkan. Ya, kita lihat para pemain tengah melakukan pemanasan ya. Peregangan fisik. Kurang lebih 15 menit mereka biasa untuk melakukan pemanasan menjelang latihan atau latihan yang diberikan oleh pelatih pun yang dia berikan nanti materi latihan oleh Bojan Hodak pada hari Selasa ini 19 Maret 2024 pada malam hari di bulan Ramadan. Kita lihat para pemain dengan seksama melakukan arahan yang diberikan oleh pelatih fisik untuk bisa melakukan pemanasan lebih baik agar untuk tidak terhindar dari cedera ya pada saat latihan nanti. Ya, kita lihat ada di sini barisan pertama paling depan ada Teja Pakualam, ada PB Haryadi, ada Dedi Kusnandar, ada Bekam Putra Nugraha juga tetap memberikan kontribusi latihan ya untuk mengoptimalkan materi latihan nanti pada saat latihan tidak mengalami cedera. Dan di ujung sana ada, kita lihat ada Ciro, ada Victor, ada Ezra, ada Alberto, ada David ya, ada David da Silva. Sementara di sana di tengah lapang ada pelatih ya. Ada pelatih Bojan Hodak yang tengah berbincang diskusi dengan asisten pelatihnya materi apa yang akan diberikan oleh pelatih agar lebih efisien dan maksimal. Seperti kita ketahui bahwa kemarin Persib melawan Persikabo di Stadion Iwat dan di Kota Bali, di Bali unggul 2-3-1 yang memberikan kontribusi David da Silva sehingga Persib terus berada di papan atas ya. Rabbana aminah minyak hasrah, wakil akhirah minyak hasrah,
Oh, siap Bangkalan, siap Bangkalan Madura. Terima kasih Garut juga. Hatur nuhun Garut. Mudah-mudahan puasanya pada tamat ya, pada lancar. Semoga semua diberikan kelancaran dan kesehatan. Wah, Lis Arsrang juga hatur nuhun, kota Garut, Garut kota. Aduh, sono ke Garut kota banyak daerah-daerah wisatanya ya. Hatur nuhun, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Jalak Harupat. Di Jalak Harupat mudah-mudahan bisa ketemu, bisa hadir di pertandingan nanti. Ya, sepertinya pemanasan lebih lama dari biasanya, mungkin karena bulan puasa, jadi pengkondisian dari puasa dan seharian bagi pemain yang melakukan yang melaksanakan ibadah puasa untuk bisa mengadaptasikan diri mungkin ya. Jadi karena mereka juga pemain yang berbuka puasa baru berbuka dan kondisi pencernaan yang harus disesuaikan dengan materi latihan. Ini kita lihat Bojan memantau langsung di tengah lapang untuk melihat kondisi-kondisi para pemain ya, sepertinya seperti itu. Biasanya Bojan suka ini apa, sedikit jahil sambil untuk mencairkan suasana juga dan mendekatkan diri kepada para pemain ya. Suka iseng ya Wak Bojan ini. Kita lihat terus memantau kondisi para pemain, sepertinya Bojan menghampiri beberapa pemain melihat kondisinya. Oh kan, oh, nendang-nendang kaki Beckham, Teja. Ini salah satu cara mendekatkan diri mungkin ya, sepertinya Bojan terhadap pemain agar lebih saat latihan nanti lebih cair suasananya. Ya Sobat Tribun, untuk sementara sesi latihan peregangan ini sekian dulu dari Stadion Siduri. Kami terus memantau perkembangan latihan-latihan yang diberikan oleh Bojan jelang latihan yang pada datang 1 jam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.